Selamat datang di kisah sahabat pelangi. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita dengar kisah sahabat pelangi. Yeay, ayo, terus, putar. Asik, gangsingku masih bertahan. Keren. Ayo lempar lagi, Yan. Oke, siapa takut? Satu, dua, tiga. Eits, keren nih. Kayaknya gangsingku mau nabrak kamu punya. Ayo. Ah, gak mungkin. Gangsingku pasti bertahan. Aku bilang juga apa, Chan? Ih, tumben nih gangsing. Biasanya oke punya. Mungkin gangsingmu belum dikasih makan, Chan. Kacau nih. Bukan gangsing, Yan. Perutku nih yang kempes. Minta diisi. Sebesar itu kempes, gimana penuhnya, Chan? Kalian sedang apa, kah? Kalian sedang apa, kah? Lagi main gangsing dong. Seperti apa? Apa itu? Boleh coba? Gak bisa. Ini mainan anak laki tahu. Gak bisa. Gak ada anak perempuan main gangsing. Aih, pelit sekali Wayan, eh. Iya nih Wayan, gak boleh gitu tahu. Ya, habis kita kan lagi asik main tadi. Ya, gak apa-apalah, kita main sama-sama. Itu sudah. Kamu gak ingat, Yan? Kemarin Marta ajari kamu menghafal lagu, kan? Jadi ngitung nih. Tidak, Wayan. Ya udah, sini aku yang ajarin. Tapi nanti beliin aku es ya. Ada ongkosnya kah? Ah, bukan ongkos, Marta. Tapi kalau ngajarin kan haus juga. Chandra, ada maunya tuh. Harus lari-lari kah? So Chandra jadi haus. Bukan lari, tapi teriak-teriak, tahu? Ya sudah, mari sudah, ajari aku ya. Nih, seperti ini ya. Kamu harus pegang ujung gangsing ini. Lalu, pas mau lempar ke bawah, harus sambil diputar. Lihat ya. Oh, mudah itu. So tahu Marta nih. Coba deh. Nih, pakai gangsingku aja. Tuh kan, aku bilang juga apa. Kamu gak bisa deh. Sebentar, Wayan. Nanti ini saya pasti bisa. Kemana buku sejarah Majapahit itu ya? Kok tidak ada di sini? Apa aku salah taruh ya? Hmm.
Kok nggak ada juga? Buku cerita lima sekawan juga nggak lengkap ya? Nisa. Iya, Kak. Bisa tolong bantu kakak sebentar? Ada apa, Kak Tio? Ini, kakak kan lagi membereskan buku-buku. Tapi ada beberapa buku yang seharusnya ada. Kok kakak nggak lihat ya? Oh, mungkin terselip di rak lain. Justru itu, udah kakak cari, nggak ada juga. Apa ada yang pinjam ya? Kita lihat daftar pinjam buku aja. Oke. Hah? Bunyi apa tuh? Oh, itu pasti bunyi mangga yang jatuh. Wah! Pohon mangga kakak sudah banyak yang berbuah. Kamu mau? Iya, mau, Kak. Mau. Ya sudah. Sekalian panggil teman-teman kamu deh. Biar pada metik mangga. Enak loh. Manis, segar rasanya. Oh, iya. Nisa panggil mereka dulu ya, Kak. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? Dicatat ya. Bagaimana pendapatmu kalau di lingkunganmu ada taman bacaan? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukur.